Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fudriyatul Ufrida. Saya dari mahasiswi Sosiologi Universitas Negeri Surabaya dari kelas Sosiologi 2019C NIM 1904056474. Pada kesempatan kali ini saya di sini akan sedikit menjelaskan dan menunjukkan aksi nyata dari teori Theodor Adorno dengan konsep industri budaya yang berpacu pada industri musik. Di sini untuk aksinya, saya di sini akan mengajak remaja untuk lebih mengenal musik-musik tradisional. Di mana, seperti yang kita tahu sekarang, para remaja yang sekarang lebih menggandrungi musik pop dan lagu-lagu barat. Ketika industri musik tersebut masuk, mereka mulai bekerja sama melalui media dengan memanfaatkan media tersebut dan berkembang di sektor-sektor lain. Sehingga, pada akhirnya musik-musik tersebut beredar dan menjadi tren bagi para remaja pada masyarakat. Bagi para remaja dan masyarakat, apa yang dihasilkan dari sebuah industri budaya tampak begitu nyata di Indonesia. Di sini industri tersebut menciptakan kondisi masyarakat yang sekarang bersifat semu. Kebebasan bersifat semu dan secara tidak langsung masyarakat itu digerakkan oleh modal, oleh kaum kapitalis. Nah, di sini saya sudah bersama dengan narasumber saya, yaitu teman saya sendiri yang akan saya wawancarai. Ini dia narasumber saya. Bisa diperkenalkan, Mbak, nama dan profesinya itu apa? Perkenalkan, nama saya Clarissa Olivia Alberta. Saya dari mahasiswa hukum UNESA 2019. Baik, Mbak, kita langsung masuk ke inti pembahasannya aja ya. Nggak usah pakai basa-basi biar mempersingkat waktu. Oh iya, sebelumnya saya manggil Mbak itu Mbak Olive aja ya. Iya, biar nggak susah. Iya. Jadi, seperti yang kita tahu ya, Mbak, ya, sekarang seiring berkembangnya zaman, teknologi itu semakin canggih dan berkembang semakin pesat. Jadi teknologi informasi seperti media massa dan media online bisa mengakses informasi dari manapun. Nah, dari media massa ataupun media online ini, industri budaya yaitu budaya populer mulai masuk dan menjadi tren tersendiri terutama pada musik pop. Nah, pertanyaan saya, musik apa sih, Mbak, yang kira-kira Anda itu sangat mengidolakannya dan menjadi sangat istimewa di kalangan remaja pada saat ini? Kalau saya sendiri itu lebih suka musik pop. Nah, kebetulan idola yang saya suka itu namanya One Direction. Pada zaman itu pasti kalian semua pada tahu ya kan One Direction. Iya, saya juga tahu kok. Iya. Nah, One Direction itu ya itu genrenya pop. Bisa diceritakan nggak sih, Mbak, awal mulai Anda tuh bisa menjadi suka dengan boy band yang notabene itu sangat istimewa di kalangan remaja saat ini? Awal mulanya itu berawal dari apa ya? Karena kesukaan saya kan genrenya musik pop. Nah, kebetulan waktu itu kakak saya itu lagi main komputer, terus ada boy band One Direction itu kan baru muncul. Terus bilang, ini loh, apa, bagus lagunya. Terus saya dengerin, kok enak gitu kan. Pertama itu kan lagu, pertama itu kan What Makes You Beautiful gitu kan. Nah, terus saya dengerin pertama itu kok enak ya. Terus selanjutnya mereka kan ada album ya kan. Nah, album pertama, kedua, ketiga ya saya dengerin ya akhirnya sekarang jadi suka. Sampai berapa sih albumnya tuh kira-kira? Albumnya itu sampai sebentar ya. Itu berapa kali? What Makes You Beautiful, I Am in good girl. Albumnya itu ada kalau enggak salah 5 ya, Mbak. Seingat saya itu 5 albumnya. Terus seberapa suka sih, Mbak, Anda itu dengan musik-musik yang dibawakan oleh boyband One Direction ini? Seberapa suka? Kalau dibilang seberapa suka, ya suka banget, Mbak. Karena saya dari kelas 5 kalau nggak 6 itu suka. Karena emang dari SD? Iya, lagunya itu buat mood itu naik, ya menurut saya ya. Makanya itu saya, ya menurut saya suka banget. Iya, kebanyakan kan remaja sekarang kan juga suka dengan musik-musik lagu-lagu barat yang sangat suka sekali. Terutama saya sih. Iya. Lalu apa sih, Mbak, yang membuat Mbak itu menjadi apa ya, terobsesi akan kegandrungan terhadap musik One Direction ini? Yang buat saya terobsesi itu karena yang pertama ya lagunya, nadanya itu enak, genrenya juga saya suka. Terus mereka akan dengar tentang contohnya Zayn Malik, Mbaknya tahu kan? Tahu, Zayn Malik itu. Terus, yang kayak Reza Ardian. Iya. Saya tahu. Terus Harry Styles itu ganteng, sebenarnya ganteng sih, tapi menurut saya yang paling favorit ya Zayn Malik, tapi karena Zayn Malik itu 5 tahun One Direction udah itu Zayn Maliknya keluar, saya beralih ke Harry Styles. Lalu, nah, dari munculnya budaya populer ini kan masyarakat itu menjadi konsumsi secara berlebihan. Lalu dari kegandrungan Mbak dengan boy band One Direction ini,
hal apa sih Mbak yang menurut Mbak itu menjadi benar-benar apa ya, excited dan menarik menurut Mbak dengan boyband One Direction ini? Kalau saya pribadi itu ya Mbak ya, saya lebih tertarik dengan ini, gantengannya mereka sama pribadi mereka. Jadi kalau kan di One Direction itu kan ada funny moment gitu kan. Nah, saya itu dulu itu ya sering lihat di YouTube-nya kan funny moment, terus kok mereka tuh lucu. Terus mereka juga kalau misalkan lagi konser tuh nggak pernah lip-sync, terus lagu-lagunya juga nyentuh banget pokoknya lirik-liriknya. Terus sama lagi tuh apa ya, kalau mereka lagi konser tuh bawaannya santai gitu loh, nggak terlalu yang wow gitu. Itu kan akhirnya buat berlebihan gitu. Buat perempuan-perempuan yang waktu itu konser tuh kan rasa panas gitu, kayak wih gitu. Akhirnya dari situ panas guys katanya. Oh iya, sama ditambah lagi Mbak, yang buat saya terobsesi itu ya karena ini ada grup yang khusus Directioner. Itu kan kalau Directioner kan fansnya kan Directioner. Nah, karena saya masuk grup itu, kayak di K-pop itu kan kan. Iya, kayak di K-pop itu. Terus akhirnya ya karena sering diomongin, kita saling ngomong, sharing, akhirnya ya rasa timbul apa ya, bangga sama idola itu ya ada pasti. Lalu apa ya, jenis musik apa sih yang menjadi favorit Anda yang dibawakan oleh One Direction ini, coba disebutkan bisa? Berapa nih? Nggak sampai banyak ya? Iya, terserah. Pokoknya yang apa kamu suka aja. Yang paling aku suka itu Still My Girl, terus Night Chase, Midnight Memories, What Makes You Beautiful, sama Night Chase. Saya udah. Oh, sama Olivia, suruh nama saya. Ada namanya. Iya, benar. Night Chase tuh ya enak juga loh itu, saya pernah dengar. Benar sekali, apalagi saya Still My Girl coba. Iya, nanti ya coba saya dengerin di rumah. Oke, dari industri musik ini kan membuat orang itu akan memiliki sikap yang konstruktif kan dengan membeli sebuah Mercedes dari para penggemar musik ini. Nah, bisa diceritakan nggak sih Mbak, Mercedes apa saja yang udah Mbak beli itu selama Mbak menjadi penggemar One Direction pada saat itu? Mercedes yang saya punya itu ya tas saya punya dua, satunya ransel, satunya tas serut itu. Terus album saya juga punya, terus sama buku, kayak buku khusus kayak cerita-cerita yang mereka itu saya punya. Terus gelang, apalagi ya, gelas, terus banyak juga ya. Iya, saya lupa di atas juga masalahnya itu ada. Iya, pokoknya kayak gitu. Oh, sama ini apa, saya waktu itu kan masih kecil kan, mengumpulin uang sangu tuh demi saya bisa ikut ini loh, catering. Oh iya, cateringnya Directioners, fans-fansnya itu. Berarti rasa pengen kayak ada meet and greet tuh? Iya, benar, meet and greet. Terus, ya, ini kan ya Mbak, saya kan pernah mendengar berita bahwa boyband One Direction ini dinyatakan telah vakum dari dunia permusikan. Nah, itu dari kabar tersebut, bagaimana sih Mbak perasaan Mbak itu ketika mendengar boyband yang Mbak sangat idolakan tiba-tiba vakum begitu saja dan nggak pernah muncul, bahkan nggak pernah muncul sama sekali, itu gimana perasaannya Mbak? Perasaan ya, saya tuh sedih banget, kayak apa ya, gini, karena sewaktu itu kan saya tuh apa yang ngerasa setiap hari tuh ada penghibur gitu loh, apalagi dulu kan One Direction itu kan benar-benar booming banget kan, setiap saya pergi di radio itu ada lagunya One Direction, setiap TV selalu ada One Direction, terus apa namanya, selalu rame di Twitter mereka, kayak akunnya One Direction bukan akunnya mereka pribadi ya. Terus apa ya, pas mereka tiba-tiba vakum tuh kayak gak percaya soalnya. Hah? Saya mikir gini, kan itu kan boybandnya waktu itu, pada waktu itu benar-benar booming banget kan, terus tiba-tiba familiar kayak banget hilang itu. Aduh, saya sempat mikir gini, terus ntar aku abis ini idolanya siapa ya? Karena jujur waktu itu ya, aku tuh emang suka genre pop. Ya genre pop tuh kan seperti Justin Bieber, Taylor Swift, terus Ariana Grande itu saya suka. Tapi saya tuh nggak bisa yang susah excited sama One Direction itu kan. Sempat saya tuh pernah bilang kan ke kakak saya, kok aku suka, kok nggak pernah punya idola ya gitu. Terus semenjak kakak saya bilang, ini loh ada One Direction. Gak tau kenapa kok tiba-tiba One Direction dari saat itu kak aku bilang sampai saat ini ya aku suka. Jadi kayak ngerasa aku nggak ada lagi sampai sekarang tuh aku merasa apa ya, dulu yang aku aktif di grup, aktif di Twitter gitu, teman-teman Directioner juga sekarang kok pada semuanya itu rasanya kayak kehilangan banget. Jadi ya gimana ya, sedih, tapi mau gimana lagi, kita nggak bisa apa-apa, kita kan sebagai fans ya mau
ya harus mendukung apa yang mereka, keputusan mereka, kan? Terus kan katanya ya ada dari kabar-kabar lain bahwa apa boyband tersebut itu dikabarkan bahwa akan comeback dengan sebuah rilis lagu terbaru. Nah itu gimana sih ceritanya, kok bisa dari vakum yang selama itu bisa tiba-tiba comeback, itu gimana? Yang selama saya tahu itu memang waktu itu ada rumornya ya kan, rumor-rumor ya kan, apa ya, mungkin Dresna sudah pingin banget kan. Dulu tuh emang awalnya mau ngeluarin lagu kalau sama saya ya. Terus tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba mereka tuh ini vakum, makanya kita tuh kaget karena kok aneh gitu loh. Terus tanpa penyebab bisa-bisa vakum, iya, gitu saja. Terus dan mereka pertama pas mau vakum itu mereka benar-benar ngeluarin lagu album ini, album Drag Me Down, tau Drag Me Down, namanya Olivia, History, itu mereka berikan ke kita buat apa ya, istilahnya kayak pamit. Pamit kalau kita tuh mau break dulu ya, mau pamit, jadi kita dikasih album itu yang paling terakhir. Tapi kalau rumor yang album sekarang itu tuh enggak sih, enggak apa ya, waktu tuh emang ada rumor apa ya, pokoknya tuh setiap anniversary-nya mereka tuh ada rame-rame kayak One Direction mau comeback, One Direction mau ngeluarin ini, tapi ya ternyata enggak. Sampai sekarang ini tahun-tahun ke-9 mereka anniversary itu emang waktu itu pernah ada yang bilang rumor-rumornya Direction tuh bilang mau ngeluarin, tapi sampai sekarang tahun-tahun 10 kemarin 2020 ini ya enggak ada. Cuma ini One Direction waktu anniversary 10 tahun kemarin, kita tuh dia tuh buat surprise. Kita pikir ya emang album gitu kan, ternyata waktu pas kita nungguin dia live di YouTube itu tuh bukan albumnya mereka, tapi mereka mengulang lagi lagu-lagu yang dulu memang waktu itu favorit di kalangan semuanya yang kemarin bunyi itu. Jadi kayak di ghosting gitu nggak sih? Iya, kita di ghosting jadi kayak ya ampun, akhirnya kita udah dikasih harapan bahwa comeback, tapi nyatanya nggak bisa comeback. Dari setiap tahun PHP terus. SMA gitu lah, Mbak. Terus dari kemunculan budaya populer ini kan, karena industri budaya ya, budaya lokal itu menjadi tergeser karena adanya sebuah musik, fashion, film yang dibawakan oleh budaya populer ini. Lalu bagaimana sih, Mbak, pendapat Mbak terkait budaya lokal yang menjadi tergeser khususnya pada industri musik pada saat ini? Menurut saya kan budaya lokal kan di sini kan juga tergeser kan adanya budaya populer tadi. Bagaimana pendapat Mbak? Kalau menurut saya pribadi itu kita tuh nggak bisa terlalu menyalahkan ini anak zaman sekarang gitu kan. Kalau menurut saya itu ya dimulai dari yang apa sih, orang-orang dulu, maksudnya seperti gini aja lah contohnya, pendidikan ya kan. Nah pendidikan itu kan yang sering kita apa ya, sering kita jumpai, yang pasti kita jumpai setiap tahun, setiap ada orang itu kan pasti harus ada pendidikan. Nah salah satu contoh supaya budaya itu nggak luntur ya dimulai dari pendidikan itu tadi. Contohnya seperti kayak misalkan saya waktu itu kelas 12 kemarin tuh saya ada upra hari tradisional. Nah itu kan sudah termasuk apa ya, upaya untuk melindungi, mengusahakan supaya itu tidak luntur gitu kan. Tapi kalau misalkan seandainya aja ya kemarin upra saya nggak ada lagu nari tradisional, pasti juga saya nggak akan tahu. Saya kan waktu itu dapetin nari dadali. Kalau misalkan saya waktu kemarin nggak praktek itu nari tradisional, biasanya nggak akan tahu mana dadali itu apa. Jadi dimulai dari apa yang sering kita lihat, contohnya pendidikan itu tadi. Terus di setiap pelajaran itu dikasih tahu, contohnya kayak bahasa Jawa itu kan sekarang bahasa Jawa kan mulai ini sih Mbak, mulai apa namanya diilangin kan. Kayak misalkan kalau misalkan di bahasa Jepang ya berarti bahasa Jawanya nggak ada, harusnya kan nggak gitu juga kalau menurut saya sih. Terus kita membahasnya yang musiknya Mbak, terus lagu-lagu tradisional daerah apa sih yang selama ini Mbak ketahui dan Mbak hafal lagu itu, coba bisa disebutin kira-kira? Yang pertama itu Rek Ayu Rek, yang asal Surabaya ya? Iya, Rek Ayu Rek itu miak Surabaya. Terus Yamko Rambe Yamko itu kan asal miak Papua ya? Iya, Papua. Terus Soleram itu punya Riau, saya tahu itu. Terus apa lagi ya? Surabaya itu? Iya, Surabaya. Nah itu tadi sedikit wawancara saya dengan narasumber kita yaitu Mbak Olive. Oleh karena itu saya di sini akan mengajak Mbak Olive ini untuk menyanyikan sebuah salah satu lagu tradisional daerah yaitu yang berjudul Re Ayu Re. Iya, Re Ayu Re ini dari Surabaya. Dari Surabaya.
sekarang kita mulai ya. Bisa diputar Pak lagunya? Apabila ada salah kata dari saya maupun Mbak Olive, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.